Di sini saya akan jelasin gimana caranya supaya kuat push up. Nah, soalnya apa? Kenapa? Karena banyak benar teman saya nanyain. Duh, ini katanya kalau saya push up tuh satu kali aja terasa berat benar nih di sini nih katanya. Jadi mereka nggak kuat untuk push up. Nah, saya akan jelasin. Kok orang-orang bisa kuat push up dengan repetisi yang sangat banyak? Nah, di situ kita harus berpikir, kok kita nggak bisa, orang bisa. Oke, saya jelasin nih untuk teman-teman yang pengen kuat push up, tambah lagi yang pengen tes TNI, tes polisi, push up penting juga loh. Kalau kalian nggak bisa push up, bakal diremehin kalau mau tes-tes yang kayak gitu. Triknya nih, saya kasih tahu. Oke, di sini kalau kita pengen push up untuk pemula, itu triknya telapak tangan lurus dan itu sejajar dengan bahu kita. Harus sejajar dengan bahu kita. Berarti lurus segini nih, nggak boleh lebar segini. Kalau lebar segini, berarti itu nggak sejajar. Beban akan terasa lebih berat di bahu kita, di lengan kita akan terasa lebih berat. Akan tetapi, jika kita sejajar dengan bahu, maka beban di sini. Kalau kita lebih lebar, di sini kita urat-urat otot-otot kita akan berat juga. Itu yang membuat kita cepat lelah. Tapi bagi pemula jangan lebih lebar. Tapi kalau udah biasa, it's okay lah. Pasti kuat lah kalian. Pokoknya lebar gini. Wah, karena pusat banyak variasinya. Nanti saya jelasin variasi-variasi dari push up. Dan sekarang saya hanya pengen jelasin trik supaya kuat push up aja nih. Buat teman-teman yang pengen tes TNI, tes polisi, oke, ini kita ambil sejajar. Kelihatan kan kalau sejajar? Tuh, kita nih sejajar. Ini lurus nih sama bahu. Berarti sini nih, ini sejajar nih sama bahu kita. Kalau kayak gini, ini berarti lebih lebar. Ini itu salah. Bagi pemula itu sangat salah karena beban kalian lebih berat. Cukup sejajar. Benarin satu dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti percuma kalian kalau banyak tapi salah, nggak bakal dihitung. Oke. Sejajar, turun. Kasih jarak. Mas, 4 jari dari dada kita. Jarak lantai sama dada, itu 4 jari. Oke, di sini yang benar itu perut nggak boleh turun ataupun mata nggak boleh naik. Ini contohnya nih, ini yang salah nih. Kebiasaan dari teman-teman melakukan push up salah kayak gini nih. Mantap nih, nih. Itu salah. Itu push up yang salah. Nah, yang benarnya lurus. Oke. Dan selanjutnya yang salah kayak gini nih. Kebiasaan dari teman-teman juga. Kenapa kok terasa berat? Karena mereka jatuhin punggung mereka ke bawah. Dan itu bikin keseimbangan tubuh gak seimbang. Kayak gini. Di sini otot pinggang kita akan kena. Saat otot pinggang kena, itu akan terasa lebih berat. Di sana kita akan rasain bahwa tubuh kita lebih berat karena otot pinggang kita cepat kena dan tulang belakang cepat kena. Itu juga kesalahan. Nah, kesalahan yang ketiga dari teman-teman yang push up pemula itu, mereka push up kayak ulat cabe. Tahu push up ulat cabe? Kayak gini nih.
jadi yang mereka angkat itu kepala duluan. Set, set, set. Kayak lumba-lumba renang. Hah, di situ satu kesalahan. Jadi yang terutama tuh kita fokus dulu nih. Dan fokus. Ambil posisi sejajar. Ya, sejajar. Sudah ambil posisi sejajar, kalian pusatkan pikiran kalian ke lengan. Ke lengan. Karena yang akan mengangkat berat tubuh kalian itu lengan kalian. Di sana kalian haruslah mulai dan fokus seimbangin dulu tubuh kalian. Kalau tubuh sudah seimbang, balance, maka berat tubuh kalian akan menjadi ringan. Itu trennya. Akan mudah untuk angkat pusat. Nah, di sana kita akan mulai. Misal bagi pemula hanya dapat 10 lah, 10 dapat biasanya pemula. 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali push up. Nah, untuk kelanjutannya harus nambah. Misalnya hari kedua itu kalian nambah menjadi 15. Hari ketiga 20. Hari keempat 25. Hari kelima 30. Hari keenam 35. Hari ketujuh 40. Nah, 40 dalam satu minggu kalian bisa mendapatkan push up 40. Bagi teman-teman yang pengen tes TNI, 40 itu udah tinggi loh. Tapi 1 menit ya. 1 menit. Itu karena jaraknya time-nya itu 1 menit bagi yang pengen tes TNI. Tapi kalau bisa dapetin 1 menit itu 60, itu luar biasa. Jadi repetisinya itu 1 menit, 1 detik itu 1 kali. Itu yang luar biasa. 100 nilai kalian buat yang pengen tes-tes. 60, 1 menit. Oke. Kita coba nih. Pusat. Yang benar ya. Nih. Pantat gak boleh naik. Gak boleh turun. Lagi ini nih, ini salah. Ataupun naik kayak gini. Ini salah. Ataupun pusatnya turun ke pangkal duluan, naik gini, itu salah. Ataupun kayak gini, ini pantat naik, ini salah. Itu push up yang salah, yang benar kayak ini. Kita lurusin deh untuk mulai. Lurusin, ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, kayak gitu tuh. Lihat jelas pantatnya. Nih. Ini yang benar ya. Nah, angkatnya barengan. Gak boleh kepala duluan atau pantat duluan. Kalau yang kepala duluan, kayak gini. Biasanya teman-teman kayak gini. Ini itu salah. Yang berikut yang salah kayak ini nih. Itu juga salah. Oke. Itulah tips push up. Yang jelas pusatkan pikiran kalian di lengan supaya tangan kalian kuat. Kalau kalian udah lincah untuk push up yang standar, bisa gunain push up tinju. Oke, cek kelanjutannya di video berikut-berikutnya.